Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Adam Mukris Polo Salfante dalam Ringkas 10 Pagi. Semua petugas media dan agensi berkaitan yang akan bertugas dan berada di sekitar kawasan Istana Negara diingatkan agar mematuhi SOP PKPB bagi membendung penularan wabak COVID-19. Ketua Polis Daerah Brickfield, ACP Zarul Nizam Muhammad Zainuddin memaklumkan aplikasi pendaftaran MySejahtera akan digunakan. Semua pihak wajib memakai pelitup muka, membuat pemeriksaan suhu badan dan mendaftar kehadiran. Petugas media akan dibenarkan akan memasuki kawasan khas yang disediakan. Peraturan itu berikutan satu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja dijadual akan diadakan di Istana Negara bermula pukul 2.30 minit petang ini. ACP Zarul Nizam turut menasihatkan orang awam yang tidak mempunyai sebarang urusan agar tidak berada di kawasan luar pintu Istana Negara bagi mengelakkan kesesakan. Kegagalan mematuhi SOP akan dikenakan tindakan kompaun serta-merta. Sementara sebarang tindakan provokasi oleh mana-mana pihak akan diambil tindakan bawah undang-undang berkaitan. Bayaran fasa pertama bantuan prihatin nasional 2.0 dapat dipercepat pada 19 Oktober lalu berikutan komitmen dan usaha pegawai Kementerian Kewangan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan institusi kewangan yang terlibat. Demikian menurut Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan. Pembayaran sedang dibuat secara berperingkat dengan mengutamakan golongan B40, manakala proses pengkreditan bayaran dijangka selesai sebelum hujung bulan ini. Sekurang-kurangnya 15,858 sampel COVID-19 diambil untuk dianalisis sejak 27 September lepas di Labuan. Daripada jumlah itu, 3,324 sampel belum diketahui keputusannya. Perkara itu dinyatakan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Ismuni Bohari. Katanya daripada jumlah keseluruhan kes, 1,700 sampel adalah daripada kluster paling aktif iaitu Sago King. Akhir sekali, tenis ATP Colonia. Pemain pilihan utama dari Jerman, Alexander Zverev, mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pemain dari Itali, Jannik Sinner, 7-6 dan 6-3 dalam aksi separuh akhir semalam. Zverev, pemain pilihan utama dari Jerman, membuat gelaran pertama ATP tahun ini selepas menundukkan pemain dari Kanada, Felix Auger-Aliassime, 6-3 dan 6-3 pada aksi pemanas badan Ahad lalu. Zverev akan bertemu pemain Argentina Diego Schwartzman dalam perlawanan akhir hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Tingkatkan kawalan kendiri, jangan leka, terus patuhi SOP bersama-sama bendung penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.